Assalamualaikum guys, hari ini aku ada di Palembang. Aku lagi beliin oleh-oleh buat sahabat aku yang mau kerja. Karena hari ini aku mau nengok beliau di lapas perempuan Palembang ya. Dan bagaimanapun, sesama manusia, walaupun dia salah ya, yang namanya manusia pasti terpaksa salah dan dosa. Kita tetap harus memberikan semangat supaya dia menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tinggal nunggu jemputan dulu ya. Kita lagi nunggu jemputan guys. Ya. Kita jauh-jauh dari Jakarta untuk nengok Lina Mukherjee. Kita sebagai manusia harus tetap harus saling peduli. Kalau bisa kita menyadarkan orang yang salah. Karena ingat, Allah saja maha pemaaf. Ini ya. Ini dia. Ini mobilnya guys. Oh ya, ini dia. Oke. Ini aku udah beliin oleh-oleh, masih panas ya. Dan dia nggak tahu kalau aku mau nengok dia. Ini surprise banget. Ya. Padahal kemarin dia minta aku datang. Kok lebaran nggak kesini, Bang Ipul? Ya belum aku bilang nih. Aduh cantik dulu. Ya surprise ya guys. Sebelum meninggal ini Palembang yang panas. Yo sehat bang. Oh saya beli ambil. Iya. Sehat bang ya. Alhamdulillah. Ya Allah kalau diminta lah minta. Besok siapa? Ya. Besok siapa? Oh besok Lina Mukherjee. Nah ini, ini pilotnya nih, pilot keren. Makasih bang ya, sudah dianterin ya. Ini kita di mana, jalan apa ini bang? Ini jalan Kapten Rifai. Kapten Rifai, Palembang ya? Iya, Palembang. Orang Palembang asli? Orang Palembang. Asli bang Palembang? Iya, orang Palembang. Oh, Palembang asli. Oke guys, gue pengen tahu nanti ekspresinya Lina Mukherjee begitu gue nyampe kayak gimana. Tapi kamera gak bisa masuk guys. Gak boleh karena di lapas tuh tidak boleh ada kamera. Jadi ntar kameranya diamanin dulu. Paling depan lapasnya doang. Oke deh guys. Berapa menit lagi bang? Paling 10 menit. 10 menit paling lama, 5 menit lah. 5 menit yuk. 5 menit lagi guys. 5 menit lagi. Kita sampai di lapas Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke guys, kita sudah sampai guys. Tuh, lapas perempuan Palembang. Ya. Hey guys. Kementerian Hukum dan Kantor Wilayah Sumatera. Oke, bang makasih. Hai. Mana Lina? Lina mana Lina? Tuh, ini ciri-ciri ini. Halo, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-temannya Lina Mukherjee ini. Lina Mukherjee kira-kira pulang kapan ya? Bulan 10 nanti tahun ini insya Allah dia bebas ya. Bapak bos. Ayo bebas. Ayo bebas. Hari Kartini. Oh hari ini lagi hari Kartini ya. Oke. Bapak ganteng ya. Ya sehat bang nih. Sehat yo. Oke. Satu dua. Oke, okay. Jadi guys ini adalah warga binaan yang sudah mau pulang ya. Iya. Namanya asimilasi. Iya. Jualan apa? Jualan. Ini jualan-jualan. Ada tempoyak. Wih, apa yang gorengan? Sayur asem ya? Iya, itu bawang. Wih, mantap. Ini bikin sendiri. Iya. Jadi ada keterampilan untuk warga binaannya ya. Oh, harga-harganya. Tapi mau nengok dulu lah. Iya. Takut nanti kesiangan. Kita mau diantar sama ibu. Spesial sama ibu. Oh, iya, guys, ini dia. Bapaknya.
Tapi Lina mau kerja enggak tahu lu gue saya mau datang. Oh, enggak janjian ya? Surprise. Oh, alhamdulillah ya. Biarin. Pasti dia seneng banget. Pasti dia seneng banget. Iya. Nah, itu kita masuknya, guys. Ya. Kita daftar dulu ya. Oke. Okay. Kita daftar dulu. Taruh KTP dulu. Ya, biar teradministrasi, biar administrasinya bagus. Ya. Makasih Bang Ibu. Sama-sama Ibu. Jantan sama Ibu nih langsung. Enggak janjian juga kita ya? Iya, enggak. Ini dia, nih. Alhamdulillah guys, topeng bahasa guys ya. Tadi saya di dalam alhamdulillah sudah ketemu dengan Amokerje dan kebetulan hari ini alhamdulillah saya bisa nengok ya. Terima kasih banyak. Pokoknya yang jelas dengan Amokerje di dalam sehat selalu. Doakan insyaallah dia tahun ini sudah bisa bebas ya. Insyaallah nanti setelah Agustus ya, mudah-mudahan tidak ada halangan. Kita doanya semoga Lina keluar menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang lebih harus lebih hati-hati, semoga sehat selalu. Oke, sampai jumpa Bang Ipul dari Lapas Perempuan Palembang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, tadi aku habis nengok Lina Mukherjee. Sekarang kita makan sama Putri dan juga Bang Sopri sama ibunya juga di French. Ya, di Palembang. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, ini Putri nih, calon model dari... Bukan calon model, mantan model. Oh, mantan model. Dia kan mau jadi model. Halo. Mau jadi artis. Iya, kan model artis juga. Halo, Mas. Ada ibu polisi dari Palembang guys. Ada ibu. Terus makan siang ya? Iya. Satu, dua. Satu, dua. Mau sendiri-sendiri? Berdua-berdua nanti mau makan. Oh iya, selamat istirahat dan bertugas. Guys, ini menunya banyak banget, dari es yang dingin-dingin ada, yang panas-panas ada. Putri sukanya yang panas apa yang dingin? Yang dingin dong. Yang suka yang dingin. Kenapa lah? Karena Palembang cuacanya panas, panas jadi ya. Putri dingin-dingin. Dingin ya. Putri udah cantik, pinter. Siapa dulu dong mamanya? Siapa dulu dong omnya? Sopri. Dari Bayi. Dari Bayi ya? Masya Allah, mantesan, pinter dan cantik. Kamu pesan apa Putri? Ayo. Nah, kamu makan. Kamu sukanya apa? Aku suka semua. Mbak. Mana pesan? Gue mau ini. Aku mau minum wedang jahe. Terus aku mau minum es kacang merah. Mbak, aku mau wedang jahe ada? Kosong ya, panas-panas kosong. Apa? Yang hangat-hangat ada? Apa? Hah? Hot milk tea. Terus? Avocado. Oh, Americano. Aku mau itu aja deh, es kacang merah deh. Kacang merah, terus aku mau makannya apa nih yang enak Mbak di sini Mbak? Ya, yes, di sini menunya banyak banget guys. Ada kue tiaw. Kayaknya kue tiaw enak deh. Ada kue tiaw enak Mbak ya? Kue tiaw seafood yang mau Mbak? Ya, goreng seafood. Ya. Oke okay, guys, nanti kita pengen tahu kue tiaw seafoodnya seperti apa. Kamu apa pesan Mbak? Aku mau guava juice saja. Oh, jus jambu. Bahasa Indonesia jus jambu. Oke. Okay. Oke okay, guys, ini namanya Putri. Putri Instagramnya apa? Guys, jangan lupa follow aku ya, putri_ayu_winata. Oke, ini Wong Kito Galo, orang Palembang. Oke. Guys, makanya sudah datang. Ini ada kue tiaw, ada es kacang merah, ada pempek. Kalau Palembang tuh harus makannya pempek, guys. Aku makan apa? Pempek crispy. Ini kue tiaw
Masih ngebul guys. Nih guys, kita coba dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda makan, Bunda. Iya. Mang Sopri makan, makan, makan. Semuanya makan, bisa makan. Coba dulu. Dapur mempempek. Oke guys, dapur mempek ya. Ini namanya mempek-mempeknya ini di namanya direbus ya. Iya. Ini goreng. Enak kan yang direbus? Kok aku makan ditemenin Putri jadi semangat sih. Lupa kalau dia deh. Jadi kembali jiwa mudaku. Rasa umur 17, 18 lah, beda setahun sama Putri ya. Lah. Putri kan 17, aku 18. Iya. Hai Bunda. Hai. Ini jamu. Oh, ini jamunya Putri tuh. Ngelangkong. Putri ini. Dia model guys. Melambang ke dunia sinetron ya. Iya. Sinetronnya apa aja? Sinetron. Pengennya sih bioskop ya. Oh film? Iya. Oke. Okay. Udah ada yang nawarin belum? Hah? Ada, tapi kemarin itu SMA kan. Kangen kalau. Dari? Nambahin SMA dulu. Mementingkan sekolah dulu ya. Iya. Gak apa? Ini mau cewek lagi. Kalau nggak kekurangan duit. Ya, tapi pendidikan penting ya. Nah, sekolahnya dulu. Kan kelas 3 ya. Udah lulus. Udah tamat, sekarang udah tamat Putri. Jadi tinggal dia mau ke mau kuliah dia mau ke universitas ya. Universitas apa yang mau dipilih? Oh iya diterima. Lagi mau tes dulu ya. Oh tes bulan ini kok ini yang benar-benar lancar ya. UI lo guys di Depok. Intens banget ya. Mantap. Lucu juga ya grupnya ya. Oke guys, nanti kita ngapain lagi? Tetap di King Saiful Jamil channel YouTube bersama Putri. Oke, sekarang.